Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini. Sejak beberapa hari lalu, hangat diperkatakan mengenai nama penyanyi Ismail Izani apabila tular video seorang lelaki didakwa miliknya gairah mencium dengan seorang wanita di kelab malam. Susulan video itu, bukan sahaja Insta penyanyi itu sahaja diserang, malah akun Instagram ibunya yaitu Datin Supriza Salam turut dihujani komen negatif netizen. Tidak hanya berdiam diri, penyanyi era 80-an itu dilihat membalas komen seorang netizen dengan mengatakan memang seronok mengutuk anak orang lain, sedangkan mereka tidak tahu nasib sendiri. Anak kamu nanti boleh tahu juga lagi kan, mengata anak orang memang seronokkan. Pengakhiran hidup belum tentu, Allah yang maha pengampun bukan kata-kata orang yang akan ubadiah atau siapa jua, tapi Allah fahamnya, tulisnya. Dalam pada itu, Suliza turut meluapkan rasa syukur dan mengucapkan terima kasih atas segala teguran serta mendoakan agar Allah menjaga aib mereka. Alhamdulillah, terima kasih atas tunjuk ajar dan teguran. Semoga Allah melindungi dan menghormati kamu sekeluarga, dijauhkan daripada segala aib dan musibah, tulisnya. Sekian info hari ini, terima kasih.